ini adalah menu bahan-bahan yang akan kita masak malam ini ya teman-teman. Itu ada sayur kubis, ntar mau dimasak, ditumis sama bakso. Bakso apa ya ini? Bakso cumi ya, ntar aku campurnya sama wortel. Itu wortelnya udah aku rebus ya teman-teman. Nah bumbunya simpel banget, cuma bawang putih sama jahe doang. Dan apa itu? Ini daun bawang ya. Terus ini ada daun apa ya ini namanya? Gak tahu bahasa Indonesia, gak tahu teman-teman itu namanya daun apa. Ini kalau bahasa Hongkongnya ini namanya yimsai. Itu nanti buat ini buat masak ikan. Ikannya nanti cuma mau aku steam aja. Terus ini ada udang. Udangnya nggak mau diapa-apain ya, pokoknya cuma direbus itu aja. Direbusnya pakai jahe. Udah gitu aja. Dan sekarang ini aku udah manasin air, udah mendidih. Sekarang aku mau steam ikannya dulu ya. Nah ini ikannya mau aku steam ya teman-teman. Ikannya ini lumayan gede ya. Ntar mau aku steam kira-kira 12 menit. Nah oke teman-teman, 12 menit udah berlalu. Sekarang aku mau lihat ikannya dulu ya. Wah ini udah mateng ya, kita angkat ikannya ya. Kita taruh, kita pinggirin sini dulu ya teman-teman. Ini airnya jangan dibuang teman-teman, ntar buat masak udangnya. Kita kasih di atas, sekarang kita mau
ditumis sayur kubisnya. Tambahin minyak. Kita tumis bawang putih sama jahe. Ini namanya tongcam atau sambal ya. Ini bin saus aku pakai merek Lekam itu ya. Itu pancok orang sini. Ini aku pakai sedikit aja karena ada anak seperti ini sedikit ya. Tapi ini tuh daun belang kita masukkan nanti itu udah apa selesai. Ini nanti makannya ya cuma gini aja, dicocokin pakai sambal gitu.
majikan aku tuh suka pedes ya, tapi pedesnya yang pedes banget ya, kalau pedes itu pedesnya langsung itu kayak gimana sih, soalnya pedes sedikit pedes gitu. Nah ntar udangnya dicocok pakai sambal ini. Tambahin kecap asin. Nah, ini dia menu malam ini ya. Ada udang, ada kobis, ada ikan juga. Nah, ntar ini sambelnya buat apa? Buat udangnya.